Baik, Tribuners, Anda masih menyaksikan live update spesial Pekan Olahraga Nasional 20. Tim kriket Putra Bali sukses mengalahkan DKI Jakarta pada babak semifinal Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua Cabur Kriket. Pertandingan kriket PON Papua berlangsung di Arena Kriket Doyobaru, Kabupaten Jayapura, Minggu 26 September 2021 siang. Tim kriket Bali berhasil mengalahkan DKI Jakarta dengan skor tipis 66-57. Dengan hasil ini, Bali berhasil melangkah ke babak final PON Papua Cabur Kriket. Sudah ada Wahyu Septiana di sana yang akan memberikan informasi langsung dari Arena Kriket Doyobaru. Halo, selamat siang, Wahyu. Wahyu, halo? Wahyu? Wahyu, selamat siang. Baik. Halo, selamat siang. Terima kasih. Baik, Wahyu, Bali sukses membalas kekalahan dari DKI Jakarta. Halo. Boleh dijelaskan apa kuncinya, Wahyu? Halo, selamat siang rekan-rekan. Halo? Wahyu, bisa dengar suara saya? Baik. Baik, Tribuners, tampaknya terjadi gangguan ya, sinyal. Betul. Bali sendiri sukses mengalahkan DKI Jakarta pada babak semifinal kriket DKI Jakarta kriket PON Papua. Ya, halo. Halo, halo, silakan, tes. Silakan, Wahyu. Baik, Tribuner, sepertinya terjadi gangguan sinyal di atas jaringan Wahyu. Langsung saja, tadi Wahyu sempat melakukan wawancara dengan manajer tim kriket Bali, Nyoman Karyana. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, dengan menghadapi DKI Jakarta, tadi skor kita berbeda juga. Ya. Tapi dengan komposisi dan teknik, dan juga dengan peran yang kita laksanakan dengan DKI, tentu kita sudah mengevaluasi semua, baik dari sisi satu persatu pemain yang akan kita turunkan di kelas sisi. Dan hasilnya seperti tadi yang sudah terlihat, dengan keunggulan kita di 6-2 DKI tidak mampu mengejar. Di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah turnamen di Bali, Bali kalah, DKI yang menang. Sekarang berhasil mungkin membalas keadaan, gimana Pak? Mungkin ya, apa sih kuncinya tadi? Itu bagian dari evaluasi yang kita laksanakan. Jadi pertandingan sebelumnya tentu ada di Papua, juga ada pengalaman yang kita lakukan pertandingan di kejuaraan Bali sisi tadi di Bali. Ini buah hasil dari kegiatan yang kita laksanakan, menjadi satu evaluasi yang sudah kita lihat tadi seperti itu. Kalau melihat permainan tadi teman-teman anak-anak, gimana Pak? Apa mungkin masih ada evaluasi yang harus ditingkatkan menurut Bapak? Masih tetap. Yang perlu kita jaga adalah continue semangat ini. Kemudian karena daya tahan tentu tidak akan bisa pada posisi stuck seperti ini. Karena ada naik dan turun, ini perlu kita jaga dengan kondisi atlet. Kita sebagai tim terkait dengan hal-hal lain, saya kira ada satu hal evaluasi yang nanti kita juga akan sampaikan di lakukan setiap menit briefing di final. Setelah ini mungkin langsung pertandingan final, Pak. Ya. Gimana mungkin? Ya, hasil ya. Gimana mungkin kalau prediksi Bapak sendiri gimana, Pak? Apa optimis dengan bisa dapat emas ya? Kita dapat emas. Ya. Ini kita persembahkan untuk Bali sebagai ajang cabur yang dipertandingkan resmi. Jadi kita akan menyumbang emas untuk Bali. Mungkin akan menjadi emas pertama juga ya? Emas pertama ya. Kalau misalkan emas, dua emas itu. Ya. Kalau bisa terwujud ya. Iya. Putra dan putri kita akan. Oh iya, betul. Papua dan DKI juga di sebelah lapangan media. Jadi kita tunggu saja hasil hari ini. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update PON siang. Kami masih akan hadir lagi, Tribuners, nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
menang